Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana boikot selama 3 tahun hubungan adik kakak Aidah dan Ruhainis kekal baik. Penerbit Dato' Aidah tetap dengan pendirian untuk terus memboikot artis bermasalah walaupun mereka sudah mengakui dan insaf atas kesalahan dilakukan. Tegas Aidah atau Zaidah Awam, dia akan blacklist artis bermasalah termasuk pelakon Ruhainis daripada seberang projek syarikat produksinya selama 3 tahun sebagai pengajaran. Zaman sekarang bermula dulu kalau ada artis terlibat dada, tangkap haluat, mabuk semua kena boikot 2 ke 3 tahun, katanya kepada Insta, kata Aidah walaupun menyenaraikan hitam Ruhainis namun hubungan mereka kekal baik dan tak pernah memutuskan silaturahim. Jelasnya, apa dilakukan adalah atas dasar profesional dan bukannya membebitkan perasaan pribadi. Salah tetap salah, tetapi hubungan sebagai kawan, adik kakak tidak akan putus sebab kita ini profesional. Bila dekat luar tetap bersalam dan peluk cium, ujarnya. Dalam pada itu, Aidah mencadangkan supaya boikot artis perlu dikuatkuasakan oleh semua pihak produksi demi menjaga nama industri hiburan negara. Saya rasa benda ini, blacklist artis yang dilakukan oleh RTM, sebelum ini dikuatkuasakan kepada semua supaya ia boleh menjadi pengajaran kepada artis di luar sana. Sebab artis ini idola kepada masyarakat, jadi kita kena beri contoh yang baik, katanya. Sebelum ini, Aidah menyenaraikan hitam Ruhainis daripada pelakon dalam produksi miliknya susulan kontroversi ditangkap haluat dengan pelakon Alif Aziz pada 9 Mac lalu. Aidah mendedahkan, aktris itu sepatutnya terbabit menerusi telefilm Ilham untuk Mian, namun mengeluarkan Ruhainis daripada senarai pelakon. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.